Mereka juga butuh bahagia ya teman-teman. Dia butuh kebebasan. Ya Allah. Ya astagfirullahaladzim. Sehari itu lahirnya 5 ya. Ya Allah. Itu ada sapi lahiran lagi. Saya pikir udah nggak lahir ya tadi. Ada yang lahiran lagi ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini ada jahe ya teman-teman. Ini jahenya udah bersih, udah saya cuci ya teman-teman ya. Dan ini ada susu segar, susu murni ya. Tentu saja yang kita peras setiap hari ya teman-teman ya. Ini Bu Basek mau bongkar rahasia. Ini buat apa ya? Nah, kalau perempuan itu apa namanya masa pertumbuhan ya teman-teman, jahe dengan susu murni ini ya, susu segar ya, enggak susu beli di pasar-pasar atau dimana, pokoknya susu segar, susu murni ya, jahe dengan susu ini, jahenya tapi dibakar ya teman-teman biar enggak baunya enggak menyengat banget. Ini kegunaannya banyak sekali ya teman-teman. Bisa untuk meninggikan badan, tapi untuk masa pertumbuhan ya, kalau orang udah tua kayak Bu Basa ini ya mungkin agak lama ya teman-teman ya. Nah, untuk kekuatan tulang juga, dan ini yang perempuan ya wajib ditonton, untuk membesarkan payudara ya teman-teman ya. Ini ikuti caranya ya teman-teman. Nah, ini dipanggang sebentar saja ya teman-teman supaya menghilangkan bau enggak ke jahe banget ya teman-teman ya. Kalau seandainya di pawon ya pakai arang ini lebih sedap banget ya. Ini sebentar saja enggak apa-apa ya. Udah selesai. Sebentar saja kita matiin ini ya, apa namanya maaf, jahenya digeprek. Jahenya digeprek dan saya taruh di sini ya teman-teman, di susunya. Dia nggak bakal hitam kok dan nggak bakal ngeracun. Kita nyalain apinya. Nah, ini kalau misalnya ngerebus susu ya teman-teman, nggak boleh diaduk ya, dan harus ditungguin karena nanti dia itu buk seperti itu ya, harus ditungguin. Itu gosongnya baunya enak kok. Cuma maaf, saya tiap hari nggak minum susu ya, karena saya juga nggak begitu suka susu. Sebenarnya enak banget, apalagi kalau ditaruh di kulkas ya teman-teman. Wah, mantul, mantap betul. Ini tanda-tanda udah mau mendidih ya teman-teman. Baunya harum banget ya ini. Dan apa namanya, nggak boleh ditutup ya teman-teman. Kalau susu segar itu gimana ya, susah-susah gampang gitu ya. Kalau punya anak kecil dikasih minum ini, wah bagus banget, masya Allah. Sayang, saya nggak hamil ya. Teman-teman, jangan lupa di like ya, di komen, di share sebanyak-banyaknya biar Bu Basek lebih semangat lagi. Udah mendidih ya teman-teman, mumbul tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah selesai. Nanti saya minumnya setelah ini dingin ya teman-teman ya.
kan baru ketemu puasa, nah yang blesek. Ini ya, aku tadi kan habis ngerebus susu ya. Nah, itu rahasia siapa yang saya bongkar ya. Itu rahasia anaknya majikan saya yang perempuan. Dia kan baru pertumbuhan. Nah, kenapa setiap hari kok ngerebus susu ya dikasih jahe? Nah, dia bilang apa? Ini untuk pertumbuhan payudara, supaya payudaranya besar, katanya gitu. Terus kenapa enggak beli obat aja biar cepet? Saya bilang gitu. Ini lebih bagus gitu. Makanya teman-teman yang masih dalam pertumbuhan atau punya anak perawan ya, dikasih minum itu terus ya. Kalau apa namanya? Pengen payudaranya besar. Kalau udah tua kayak Bu Pase ya mungkin nambah. Tapi itu untuk tiap hari ya teman-teman. Kalau cuma satu kali ya nggak mungkin bisa ya. Tuh. Kalau mau siapa yang mau susu segar yang dekat sini, monggo silahkan ke sini ya. Silahkan tempatnya. Kumuhan, bukan kumuh sebenarnya, karena memang ini bukan rumah sih, apa kandang ya, jadi tempatnya begini. Bukasa yang kumut-kumut urung atus, gak apa-apa lah, saya rata wedaan di sini. Teman-teman tolong di komen sing urung tutul, nanti tutul ya. Udah jadi ya teman-teman, ini udah dingin ya tadi ya. Tapi karena ini Bu PSE wis tuwek, jadi yo gak ngarep iso montok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seger banget ya. Dan satu gelas ini gak habis, pasti ditaruh di kulkas. Teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.